Surya. Hari ini kita akan ekspedisi ke dua tempat di daerah Rumah Tafid Halaqah Quran Center yang ada di Berbah Sleman dan juga Yayasan Pondok El Mukromi Jogja yang ada di Pakualaman Yogyakarta. Untuk kelancaran, kemudahan ekspedisi kali ini, ekspedisi yang ke 164 dan 165, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Laskar ceria, berkah, berfaedah, ceria. Kepada Mas Nurhuda yang saya hormati dan juga teman-teman tim ekspedisi Laskar Ceria yang saya hormati, alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga hari ini tim ekspedisi Laskar Ceria bisa silaturahim ke Rumah Tafidz Halaqah Quran Center yang ada di Berbah Sleman. Mudah-mudahan silaturahim kita ke sini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhuda. Di kami pribadi yang menjadi membuka untuk Halaqah Quran Center ini. Ini karena saya juga tinggal di sini, asli sini, asli desa sini, terus kemudian beberapa waktu yang lalu diminta untuk membuat apa rumah tafid. Nah gitu, dibuatkan rumah tafid. Akhirnya ya bismillah, kita carikan santri. Kita carikan santri, kita carikan ustadznya juga, bismillah. Nah jadi sementara ini santrinya akan datang
di tanggal 10 Juni 10 apa Mei berarti 10 Mei. Nah gitu. Nah, setelah kita dapatkan santri ustadznya ya bismillah kita jadi ini tempat baru artinya. Jadi ini tempatnya baru untuk rumah tafid. Makanya kemarin kita ya bismillah lah cari gimana caranya kalau ada yang ada saudara yang ingin membantu. Mungkin kemarin terus ada ini kok Laskar Jariah ini, mungkin saya coba lihat-lihat, oh bismillah lah coba daftarkan. Nah gitu. Nah jadi kami juga yang pertama itu dari Halaqah Quran Center, sementara ada 8 santri yang sudah aktif mendaftar, yang sudah kita seleksi juga. Dan kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga dari Laskar Jariah. Semoga ya apa yang sudah dibantu ini bisa jadi amal jariahnya dari pengurus dan juga jadi para donatur-donatur juga. Nah ini Masya Allah, sedekah jariah itu sedekah yang abadi sampai di akhirat nanti meskipun orangnya kan sudah meninggal. Nah jadi ya kita bisanya apa ngajar ya sudah kita ngajar, kita gantian, kita berbagi tugas, ada yang ngajar, ada yang nyari apa subsidi. Nah, jadi gitu. Jadi memang kita karena masih baru memang masih butuh beberapa mungkin komunitas-komunitas yang mungkin bisa membantu. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Jariah, berkah, berfaedah, jariah.